Bapak Ibu, apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Baik. Kita mulai saja mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, hamdubu wa nasta'inu wa nastagfiruh wa na'udzu nasta na billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu wa Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Bunda dan Umi yang insya Allah akan bersama kita pada saat ini dalam forum fokus fokus group discussion terkait salah satu tema penting yang sama-sama sedang kita hadapi dan kemudian, ini jadi tantangan bersama selama masa pandemi ini, terutama nah, kita akan coba bedah, kita akan coba sharing, uh, dan kemudian kita coba mendapatkan kesepahaman bersama uh, dari tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, nanti sampai siang nanti. Nah, namun, sebelum itu, mohon izin, saya juga untuk menyampaikan uh, sekilas perkenalan karena tak kenal maka taruh ya Umi ya. Iya, Insya Allah. Dah mudah kembali. Taruh terlebih dahulu. Barangkali sudah sudah ada yang mengenal. Kemudian eh, uh, barangkali ada yang belum. Mungkin izin saya untuk membacakan narasumber dari pemantik fokus grup discussion terlebih dahulu. Sebelum itu uh, biar kenal juga mohon izin saya. Uh, Purnama Sidik, biasa dipanggil Purnama, bertugas saat ini di SMA Negeri Satu Lembang. Kemarin sempat bertugas di Sekolah Indonesia Luar Negeri Yangon Perusahaan Besar Publik Indonesia Myanmar, yang sekarang sedang kudeta. Men Alhamdulillah saat ini kami sudah bisa kembali ke tanah air dengan uh, utuh. <laughs> Kemudian uh, izin perkenalkan daripada narasumber atau pemantik uh, Fokus grup Discussion Acara PCTOista MGBKI yang sesi uh, apa edisi ketiga ini Rabu 25 Agustus 2021 Allah kita akan uh, menyerap ilmu dan kemudian sharing pengalaman-pengalaman baik dari Bapak Ibu semuanya kami izin perkenalkan terlebih dahulu yang pertama kami biasa memanggilnya Umi ya Umi Dr. Nani M Sugandi M.Pd. Kemudian alamat beliau di Jalan Sersan Sodik dalam Sersan Sodik Dalam nomor 11 Ciratu setiap atas Bandung dekat UPI ya Umi ya. Iya. Yeah. Kemudian jika ada yang mau menghubungi mungkin bisa menghubungi nomor kontak 085 tujuh kali delapan lima oh maaf lima kali tapi... oh lima lima kali yeah. um, ya lima kali <laughs> lima kali ya Iya yeah, maaf lima kali baik oh. 5 kali, kosong delapan lima kali ya umi ya, delapan empat delapan delapan cep empat aduh maaf ya terbalik. Uh, yang mana umi? empat delapan jadi empat nah, delapan. betul ya? 8, 7, ya empat nya hilang. 4875. 4875. Baik, yeah. Umi. Terima kasih, Umi. Yes, yeah, bisa siap. dibacakan ulang, barangkali bisa mengontak beliau untuk silaturahim di 08575 kali 4875. Kemudian riwayat pendidikan beliau, uh, sarjana di BKIKIP Bandung tahun 83, kemudian S2 beliau juga di UPI tahun 2000 s3 juga di UPI tahun 2010 ini darah UPI murni ya Umi ya istiqomah istiqomah baik Istri koma. terima kasih kemudian riwayat pekerjaan beliau juga beliau loyalitas UPI cukup tinggi setelah menamatkan pendidikan dilanjutkan ke UPI juga sebagai pengajar atau dosen IKIP Bandung atau UPI dari tahun 1984 sampai dengan saat ini menjelang pensiun. Oh iya, doanya, mohon iya. <laughs> doanya menjelang pensiun. Ya, baik, tapi karyanya akan terus tidak pensiun. Amin, ya, amin ya oh, Allah. <laughs> Kemudian mohon izin juga kami untuk bisa memperkenalkan uh, pemantik dari diskusi FGD Visi Toista MGBKI uh, pada edisi ketiga ini. Uh, beliau adalah Dr. Saripah, SPD-MPD lahir di Bandung pada tanggal 14 Oktober tahun 77 kemudian pendidikan beliau dari sarjana magister doktor juga di program studi bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia ini sama dengan Umi uh, Nani dengan ibunya sama dengan, ah, dengan ibunya murni Ramurli Murni. kemudian pekerjaan beliau sejak tahun 2001 menjadi dosen di Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI, dan saat ini beliau diamanahi sebagai Ketua Program Studi S1 Bimbingan dan Perseling. Kemudian aktivitas beliau juga selain di UPI, juga mengajar di Pustik Minfori dan Sesko AU, serta pernah menjadi konsultan di beberapa institusi pendidikan swasta. Nah, barangkali ada yang mau mengundang beliau sebagai narasumber atau sebagai fasilitator atau narasumber apa pemantik diskusi beliau Topik-topik uh, dari fokus karyanya, uh, beliau sudah menerbitkan artikel di Jurnal Nasional dan Internasional Terakreditasi dan Terindeks Kopus pada topik bullying, pendidikan anak usia dini dan remaja, identitas profesional guru, dan ped pedagogi perdamaian. Kemudian menulis buku dengan judul Etika Pergaulan Remaja serta Permasalahan Anak dan Remaja serta Solusinya. Kemudian Rilah Ilmiah Bukal, beliau... Uh, luar biasa ini sudah ke jalan-jalan yeah. Finlandia dan Jepang tapi bukan cuma jalan-jalan tapi dengan tujuan meneliti identitas profesional guru dan pedagogi perdamaian uh, bagaimana best pra break, best practices atau pengalaman-pengalaman baik di Finlandia dan Jepang. Beliau dapat dihubungi melalui email ipah_bk@up.edu atau di bundaipah@gmail.com kemudian IG beliau adalah at Bunda underscore. Betul ya Bunda ya, pakai underscore ya? Betul, betul. Betul ya. Kemudian nomor telepon beliau dapat dicatat. Betul, kamu nama, ya. Baik, terima kasih Bunda. Nomor telepon beliau adalah uh, eh, 08122450903. Baik, itu sekilas dari narasumber kita yang bersama kita dalam uh, grup discussion kita kali ini. Untuk selanjutnya mohon izin kita akan uh, dalam suasana yang cair artinya uh, apa namanya kita ice breaking terlebih dahulu mohon izin Bunda Umi dan ya, Bapak semuanya. Sila. Ini ada sedikit tebakan bapak-bapak <kiranya> karena saya sudah menjadi bapak-bapak. Uh, silahkan jawabannya nanti di, di chat ya di, di chat di kolom chat. Kira-kira jawabannya apa? Nah, kita akan ada kuis terlebih dahulu. Uh, hadiahnya bisa diambil di tempat rumah masing-masing. <kiranya> Mohon izin, ini ada sedikit kuis. Uh, mohon izin sekarang share screen dulu. Ah. Uh, Bapak Ibu sudah terlihat? Ini kuisnya. Layar kuisnya sudah? Ya. Sudah. Sudah, sudah ya. Baik, nanti bisa ditulis kolom di kolom chat, ya. ini uh, jawabannya kira-kira apa? <tuh> Nah, nanti saya bacakan yang benar siapa, kira-kira begitu ya. Nah, yang pertama Umi sama Bunda juga boleh ikutan. Oh iya, terima kasih. Baik, insya Allah ini bukan uh, sidang tesis ya Umi atau disertasi. Ya. yang pertama. Sudah kelihatan, Kang Pur? Oh, belum. Umi sudah terlihat, Bapak Ibu, Ibu sudah, sudah terlihat. Iya, ada tulisan kan ayam apa yang paling besar? Ah betul. <laughs> ayam apa ya? Yang pertama tebak-tebakan satu ayam apa yang paling besar, boleh ditulis di chatnya. Kira-kira jawabannya apa? Mungkin Pak Pak Haji Tobroni, silakan. Kalau ada jawaban di kolom chat, silakan. Kira-kira jawabannya apa? Ah, ini sudah masuk beberapa jawaban. Ada jawabannya apa kira-kira? Ayam jago, ayam miss you. Ayam <laughs> Bangkok. Ayam Bangkok. Waduh banyak ini. Banyak. Ah, <laughs> ayam big size. ayam nah, big size itu <laughs> di McD ya, di McD. Wah, ini ada yang betul nih. Jawabannya adalah ayam, ayam semesta. Semestinya. Luar biasa. Ini boleh tepuk tangan ya buat Ibu Atin, Ibu Yeti, Ibu Ipa. Bunda Ipa ini juga betul jawabannya. Ayam semesta. Mohon, mohon maaf nih. Uh, ayam semesta ya Umi ya? Iya. nah Baik. Bagi bagi yang tidak bisa mengatakan L jadi G kan? ya, 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 ya. Baik kita lanjutkan. Hewan apa yang punya saudara? Jangan dimatiin, jangan dimatiin, jangan dimatiin. Oke. Apa kira-kira? Sinyalin aja ya. Hewan apa yang punya saudara? Silakan di chat. Silakan. Waduh, ini sudah langsung benar jawabannya. Katak beradik, Umi katanya katak beradik. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Wow, yeah. ini burung apa? To. Yang suka ke WC. Ah, kira-kira apa nih jawabannya? Kira -kira -kira. Burung air. Wah ini benar ini sudah betul ya. Ada burung pipit. Burung pipit bumi. Nah bisa bilang es ya, jadi bilangnya Nama-namanya begitu. Ya. Ya, bisa Baik, kita lanjutkan. Bebek apa yang kakinya dua? kira nah, jawabannya apa ya? Silakan di chat. Ah sudah ada di jawabannya. Ya, ini. Ah, iya <laughs> betul ya. Memang bebek kakinya dua. Pertanyaan ini pertanyaan jebakan ini saya Baik, uh, untuk Umi Sapitri di situ ada Pak tadi saya di room tujuh tiba-tiba keluar pas lagi saya perkenalan ini masuk di room tiga tapi suara nggak kedenger. Uh, itu namanya terlempar, bumi, tapi bumi, bumi, bumi terlempar. saja, kalau memang pilihannya rum tujuh, kalau memang pilihannya adalah masuk ke room tiga, tapi suara nggak terdengar, mungkin uh, nanti saya cek di unmute, kalau atas nama <coughs> kalau tidak bisa mungkin bisa dicek dari uh, apa namanya ibunya <coughs> sendiri. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Suka ini, Pak. Sejak itu kan Ibu Ibu. Nuan, Pak. Kiranya enak. Iya. Nah, apakah yang lebih berat dari 12 gajah? Mangga, silakan. Kira-kira jawabannya apa? Catnya. Ada jawaban? Belum ada jawaban? Ah, oh, ini sudah betul ya. Atas nama, uh, mudah-mudahan saya tidak salah nih. Ibu Hamidu Majid atau Bapak ya ini Ah sudah betul Ibu Susi lawan. Oh, uh, saya Bapak. Mudah-mudahan saya tidak salah. Saya Bapak bukan ibu. Oh, papa ya. Bapak. Terima ya, kasih. Wah, udah pintar-pintar nih. Kita lanjutkan. Apakah selanjutnya sudah terlihat? Belum. Oh belum ya? 211 Nampaknya lagi <gadu> daring. Uh, teknis lebih dahulu. Mau mulai aja? Kali tahu. Apa dong, Mbak? Akhirnya sambil baru. ini Hanya berat dari <gadu hari> Baik. Nah, selanjutnya saya lisankan saja. Yang terakhir ini yang terakhir. Nah, mohon kondisikan barangkali yang eh, Bapak Ibu semuanya itu, eh, bisa amil terlebih dahulu. Amil terlebih dahulu. Bu Umi Sapitri itu mohon maaf di dulu. saya ini kan dulu ya unmute terlebih dahulu baik nah, selanjutnya mungkin ini terakhir boleh di, dijawab buah apa yang bisa terbang. Boleh di chat. Boleh di chat kira-kira apa? Buah apa yang bisa terbang? Buah yang bisa terbang. <tuk> <tuk> buah Anda, buah haha <tuk> <tuk> Buah <tuk> Buh, <tuk> bisa terbang. Buah naga. Buah naga, iya betul jawabannya buah naga. Bisa terbang ya buah naga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. <tuk> Oh, buah hmm. yang dilempar. <laughs> buah yang dilempar ke bawah nanti ada. Dipukul. Dek, seandainya Mama mau jawab. Jendengal namanya. Baik. Uh, baik, bisa kita mulai. Ya, Bapak yang mananya yang ada promo, Insyaallah. insya Allah. Hmm. Mananya gitu, Mama. Ya, nah, masih ada yang menjawab, udah ya, cek. Udah berarti nggak di sininya kalau mau nulis. Maaf sambil memakai masker karena bertepatan di HT. Iya silakan Bapak Pak Majid. ya silakan. Bapak, Bapak Majid, ya, yang ya, Kalau yang mau pakai masker dikondisikan. Mohon izin saya tidak pakai karena kebetulan saya sendiri di sini. Jadi Insya Allah mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, kita akan lanjutkan dengan fokus uh, grup discussionnya. Uh, insya Allah untuk tema kita kali ini adalah Program parenting sudah kelihatan, Bapak Ibu. Sudah, sudah, ya. Program parenting atau pendidikan pengasuhan, bagaimana kesadaran peran anggota keluarga dalam proses pendidikan? Peran orang tua siswa dalam pendidikan ini sangat penting, ya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, karena keberhasilan pendidikan tidak akan tercapai tanpa peran aktif dari orang tua. Kurangnya pemahaman orang tua dalam memahami dan membagi peran menjadi salah satu faktor penentunya. Nah di sini, dalam FGD ini, kita akan coba menyusun serpihan-serpihan uh, solusi yang tentu saja solusi ini bisa kita diskusikan bersama terkait layanan BK yang berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, dan membagi peran anggota keluarga dalam proses pendidikan uh, yang itu menjadi pengetahuan wajib diketahui oleh masing-masing anggota keluarga. Dengan adanya program pembinaan orang tua, guru BK setidaknya menjadi inisiator dalam meminimalisir permasalahan dalam karakter, proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Baik, itu kira-kira untuk uh, tema kita di FGD ini. Ini sama-sama kita hadapi dalam uh, tugas sehari-hari kita di sekolah, bahkan kalau boleh berbagi sedikit, di sekolah kami, ada yang baru beberapa minggu ini siswa sudah mau keluar dari sekolah padahal dia siswa baru. Nah apakah di situ bagaimana kaitan peran dengan orang tua? Kemudian ada juga orang tua yang apa namanya sibuk di lapangan atau di pekerjaan sehingga anaknya dan kebetulan dia orang tua tunggal, kebetulan dia juga tidak bisa maksimal dalam hal konsulta, apa, komunikasi dan konsultasi dengan pihak sekolah. Nah, ini kemudian jadi tantangan bersama yang akan kita bahas bersama kira-kira uh, bagaimana cara menghadapinya, apa kira-kira penyebabnya dan tugas kita bersama adalah mendiskusikannya bersama. Nanti insya Allah akan dibersamai oleh pemantik dari uh, Bapak Bapak uh, dari Ibu-ibu dosen UPI yang sudah kami bacakan tadi uh, uh, kurikulum vitae-nya. Uh, namun, ada permintaan dari kedua fasilitator utama bahwa ingin mendengarkan terlebih dahulu dari bapak ibu semua. Barangkali ada yang mau berbagi terlebih dahulu, uh, bagaimana kondisi hubungan sekolah dengan orang tua yang ada di sekolah atau di tempat masing-masing. Uh, boleh nanti teknisnya adalah raise hand. Nanti kami akan. Tunjuk uh, kira-kira uh, siapa yang mungkin akan mau berbagi kondisi atau situasi dari Bapak-Ibu, terutama di masa pandemi ini. Silahkan barangkali ada yang mau uh, raise hand. Ada yang raise hand satu. Kalau yang mau uh, apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak Tabrani ya. Bapak Tabrani dipersilakan uh, perkenalkan terlebih dahulu nama, kemudian dari sekolah mana, kemudian bagaimana gambaran uh, parenting di masing-masing atau di sekolah Bapak. Silakan Bapak, terima kasih Pak Moderator. Sama -sama. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Eh, salam kenal dari Pulau Selat Nasik. Hah, di mana itu Pak? Terima kasih. <laughs> Kabupaten Dimana, Belitung. Belitung. Oh Belitung. Belitung. Hmm. Belitung. Laskar Pelangi Pak ya? Iya Laskar, Pelangi. <laughs> Bu. Mohon izin Bu. Banyak eh. terima kasih Pak Tabrani. Silakan hari, Bapak. Bapak. Eh uh, Bu, saya saya sebenarnya bukan guru BK, Bu, tapi guru pendidikan agama Islam. Iya. Yeah. Cuman saya dipercaya dari kepala sekolah untuk BK mm. untuk tahun ini dari lapangan. Ya. Sebenarnya masalah parenting itu kan kita ada hubungannya dengan orang tua. Jadi uh, kendala mungkin yang uh, apa namanya yang ah. saya ceritakan ini, pengalaman saya sudah ngajar di SMK satu Selat nasi itu sekitar 13 tahun, Bu. Yeah. Jadi, 13 tahun itu memang waktu yang ya, relatif cukup lama lah kalau di pulau, Bu. Yeah. <laughs> nah, jadi, eh, saya sebenarnya dalam keseharian dalam mengajar ataupun mendidik para siswa itu, saya sangat menekankan kedisiplinan dalam hal pembelajaran. Jadi saya mencoba dan selalu mencoba setiap mata pelajaran, setiap saya masuk di kelas, saya mencoba memotivasi siswa-siswi yang ada di dalam kelas itu, Bu. Jadi Orang tua itu sebenarnya pada dasarnya kalau di pulau itu kita tahu nel, apa namanya orang tuanya nelayan ya bu. Iya. Yeah. Jadi apa pernah juga saya tugas di Pulau Gersik yang sangat terpencil dari Pulau Belitung bu. Jadi luar biasa di sana itu kalau enggak, enggak kalau misalnya tidak di apa namanya tidak dimotivasi belajarnya banyak sekali yang penting saya bisa mencari uang. Sudah uh, apa istilahnya sekolah itu tidak tidak menjadikan suatu prioritas. Nah ini ini yang saya pernah alami pada waktu saya di SMP dulu bu. SMP Pulau Gersik. Pulaunya jauh bu dari Selat Nasik juga memakan waktu dua jam. Nah jadi ya yang pengalaman saya apa namanya pada awal-awal tugas terpencil itu saya saya uh, merasa relatif sulit juga dalam misalnya menerapkan bagaimana sebenarnya siswa itu harus benar-benar jiwa pembelajar gitu bu selain gurunya juga harus berjiwa pembelajar gitu tapi alhamdulillah bu uh, dari dari apa namanya dari Waktu ke waktu ada perubahan. Yang dulunya kultur yang ada di ini di pulau itu kulturnya kan kalau misalnya contoh kultur yang jelek barangkali kalau misalnya mau BAP di apa istilahnya ya ya, ya langsung aja gitu di pinggir pantai tidak ada tidak ada istilahnya yang namanya kloset tuh ya bu ya klosetnya besar pun pak ya. Iya, iya. Saya juga pernah Bu waktu itu waktu di pulau tahun 2006 kalau tidak salah SK pertama saya Bu di Pulau Gersik itu Bu. Jadi lampu juga nggak ada. Ya Allah, apa listriknya. Pernah ketika mau sahur juga ya maklumlah gitu kan. Karena listrik pada waktu itu belum ada gitu kan. Hmm. Itu jadi apa istilahnya itulah keadaan saya pada waktu saya tugas di Pulau Bu ya. Itu. Jadi apa ini barangkali ya, salah satu cerita singkat keadaan yang di Pulau yang saya hadapi. Alhamdulillah tahun 2009 saya pindah ke Selat Nasik, Bu 1 Januari 2009 ya. Pernah Kondisi. saya dulu ditawarin juga guru BMK ketika awal-awal di 2000 berapa tembok di 2011 kalau tidak salah pernah juga ditawarin guru BK tapi inilah keadaannya kalau di pulau itu barangkali beda dengan eh, di apa namanya di daerah perkotaan dan ada ada juga barangkali suatu kesamaan itu saja mungkin dari saya Bu mohon, mohon izin, izin, Pak Tabrani aslinya dari mana Pak dari Tanjung Pandan Pulau Belitung Bu Oh, memang Atleti. dari situ ya, pak ya? Jadi, pasti, kan. Ya, jadi kan Jadi untuk ke Selat nyebrang pulau bu, nyebrang. Jadi dari ada daerah pegantungan atau bisa dari pasar. Kalau dari pasar dekat Tanjung Bandan itu bisa tiga jam ke ke Pulau tuh, Pulau Selat Nasik. Tapi kalau dari pegantungan bisa sekitar. Kalau dari Tanjung Bandan menuju ke Selat Nasik itu sekitar satu setengah jam lah, dua jam lah. Uh, ngirit dalam perjalanan enggak satu jam tapi itulah da keadaan kondisi sekolah kami memang apa namanya dalam ya dikatakan muda, dikatakan kurang yang tidak juga uh, dalam dalam masa-masa berkembang barangkali -barang seperti itu bu. Makasih, bu. Ya, Terima kasih bu. Terima kasih Bapak Tabrani dari selat Pelitung belitung ya. Iya, Bapak. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 13 tahun bertugas. Waalaikumsalam. Jadi secara umum mungkin orang tuanya kebanyakan nelayan. Jadi uh, motivasinya kebanyakan siswa agak ada kurang gitu karena orientasi kerja itu lebih besar. Mungkin kira-kira begitu ya Pak Tabrani ya? Iya, Bu. Pak. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Tabrani. Mungkin Umi selamat, selamat. Uh, Bunda mohon izin ada satu lagi ya Bunda ya yang mau mangga, share? Mangga, mangga. Enggak, silakan terkait dengan bagaimana hubungan sekolah dengan ah, hubungan orang tua dengan sekolah di sekolah masing-masing kalau misalnya ada tantangannya bagaimana dan kira-kira yang sudah dilakukan sejauh ini bagaimana juga silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau menyampaikan ininya uh, sharingnya nampaknya Tepak. Pak Tepak. Mar Pak Martin ya? ya, ya silakan Pak, langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Purnama sebagai Khususnya yang saya hormati Ibu Dr. Nani M Sugandi NPD yang terima saya hormati Dokter Ipa Saripa, SPD NPD beliau ini sudah uh, apa ya sudah familiar dengan kedangan guru-guru BK kemarin sudah ketemu juga Pak ya iya <laughs> <laughs> enggak sebelumnya pernah beliau memberikan uh, hmm. uh, apa Materi di Materi GUP, ya. Maka, Materi dari apa? SMA, ya. Saya dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Baik pak. Baik. Um, ada hal-hal yang selama dan bukan sekarang yang saya cerita ini adalah berbagi ya, berbagi. Karena sekolah sekarang itu adalah khususnya negeri menerima siswa uh, yang tidak mampu, ya. Atau misalnya sekarang itu zonasi jalur zonasi yang penting KTM dari... mungkin pak ya ah jalur KTM ya yang dekat dengan sekolah. Nah persoalannya begini ini peran orang tua sangat menentukan kehidupan anak kelak. Jadi ada contoh ini ada anak yang anaknya ini sebenarnya termasuk hiperaktif hiperaktif seharusnya kalau dilihat dari dan anak ini udah parah sebenarnya. Seharusnya di mas, orang tua kalau tahu seharusnya menyekolahkan hanya di eh, sekolah luar 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 apa namanya SLB ya di SLB. Tapi karena orang tua eh, mungkin ada hal-hal yang gengsi dan sebagainya akhirnya dipaksakan anak masuk ke SMA negeri ya karena kebetulan dekat rumahnya dengan sekolah. Nah terpaksa ini waktu itu masih masih zonasinya. jadi sehingga diterima anak-anak siswa itu menjadi uh, siswa SMA kelas 10 tapi ternyata masalah ini anaknya orang tua udah tahu udah tahu ya udah tahu jadi anaknya itu di belajar selama enam semester itu nggak bisa mengikuti karena dia mondar mandir ganggu temannya dan sebagainya namanya, hiperaktif ya kita sudah sarankan ke orang tua oke okay, uh, referral ya kalau boleh untuk ke psikolog bisko, misalnya dan sebagainya. Orang tua sudah tahu dan sudah mengatakan, sudah Pak, tapi tidak bisa berubah. Nah, jadi kita ini di sekolah ini menjadi dilema. Dilema. Dilemanya adalah seakan-akan guru-guru BK, khususnya ini, ini ujung tombak. Kalau masalah-masalah yang anak-anak yang punya masalah ini adalah guru BK-nya. Ya, guru mapelnya diserahkan ke guru BK. Tapi guru BK dia memang dia punya kemampuan yang terbatas akhirnya akan mereka di, di dialihkan ke yang lebih Tapi artinya anaknya juga tetap Untuk menangani anak yang pistol hiper hiperaktif ini tolong mm. nanti dengan ibu dokter Rai dengan ibu dokter Ipa ini bagaimana? Karena ini bukan kasus bukan hanya di kami juga mungkin ada ada contoh di sekolah yang lain yang mengalami karena orang tuanya seharusnya orang tuanya tahu mau sekolahan lagi SLB tapi dipaksakan karena eh, geng sekolah, sekolah untuk masuk di sekolah umum. Jadi, ternyata akhirnya karena dipaksa dan terus akhirnya tidak naik kelas ya tidak naik kelas dia bisa mengikuti ini akhirnya tetap juga dimasukin ke SLB. Nah itu yang hal-hal eh, yang mungkin yang muka yang dihadapi oleh guru-guru kita -guru -guru, ya karena manapun kalau dulu ada namanya eh, wawancara kalau sekarang tidak boleh wawancara ya karena pokoknya ada Dia lulus ada izinannya sudah diterima yang penting dia dekat sekolah sehingga bagaimana ke depan nanti, bagaimana sekolah gitu ya jadi itu yang jadi bagaimana BK mengantisipasi bagaimana cara bagaimana cara guru BK itu menghadapi seperti anak-anak yang eh, betul-betul khusus atau anak-anak yang sejenisnya. Karena bukan hanya satu dua orang yang mengalami seperti itu. Kalau orang tua paham mungkin tidak akan terjadi, tapi orang tua kadang-kadang seperti tadi memaksakan agar anaknya -anak masuk ke sekolah umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ibu dan Bapak semuanya. Baik, terima kasih Pak Martinus Gea dari Bekasi SMA berapa, Pak? Yes, eh, saya dari SMA 2 Kota Tangerang Selatan, Pak. Oh, maaf, maaf. Baik. Kota Tangsel ya. Kota Tangerang. Baik, baik. Terima kasih Pak Martinus. Ya. Uh, mohon izin Bunda sama Umi. Uh, ini apakah mau ada tanggapan langsung untuk uh, dua sharing ini, atau mau uh, apa uh, pemantik diskusi terlebih dahulu atau bagaimana? Hmm. Ya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um. Widi, Ibu IPA barangkali nanti kalau ada masukan, kalau menurut Umi uh, akan kembali kepada agenda yang akan dijadikan sebuah fokus dan prioritas, gitu ya. Apakah di dalam uh, FGD ini kita akan cenderung uh, lebih memotret kondisi objektif uh, lapangan, sehingga nanti memerlukan sebuah uh, berbagai tanggapan dan sharing dari kita semua? Namun demikian seandainya ada sebuah paparan terlebih dahulu yang mungkin konsepnya hanya untuk sekedar uh, mengingatkan kembali misalnya ya merekol apa yang pernah uh, dikaji uh, ya sejarah tempo dulu lah waktu kuliah misalnya atau mungkin ada hal-hal yang menjadi uh, kesamaan paham kita bersama ketika misalnya nanti ada hal-hal yang perlu kami uh, sodorkan seperti mungkin Hari kemarin sudah mulai oleh ibu ipa. Nah, jadi itu kembali kepada kesepakatan saja. Mungkin ada tanggapan dari ibu ipa. Silahkan, Bunda ipa, barangkali ada yang disampaikan terlebih dahulu terkait dua pengalaman yang sudah disyarikan tadi. Ia ya. mau ditanggapi dulu, apa mau ya? Sedikit share presentasi dulu, gitu. Mangga, oh iya, di... Mangga. Bunda. Mohon iya. Uh, baik Umi, ini ibu saya yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati. Nanti. Alhamdulillah hari ini tetap aja ada yang samanya ya Umi. Iya ya Allah, masya Allah inilah karena ini ibu dan teman dan guru gitu. Kasih hati ya. Ya, ya aku ini ibunya, ya aku ini teman seangkatannya di S3, ya aku ini adalah. Ya beliau guru guru Umi juga betul apalagi menjelang pensiun ini banyak berguru. Terima kasih Oh iya, satu lagi, iya. beliau uh, pimpinan aku juga begitu. <laughs> Sekarang, <laughs> sudah. Insyaallah mohon. Ya penting udah, udah, aja bu. udah, ya, pak. Akur-akur <laughs> aja. Oh betul, Insyaallah harus selalu. selalu. Dari tampilan ya Marna juga ini spontan Ya, <laughs> Ya, ya, ya. Alhamdulillah. ya. Mohon mohon izin ini kang Putama dan juga ibu bapak yang lain dalam hemat saya mungkin kalau kita apa menyimak keragam pengalaman ibu bapak guru pasti akan sangat banyak nah saya tampaknya sependapat dengan Umi kita coba fokus dulu ya ke apa yang menjadi target atau output dari FGD kita pada kesempatan hari ini Uh, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh dua orang Pak Tabrani dan Pak Martinus itu sebetulnya bisa menjadi bahan untuk need assessment-nya, yeah. gitu ya. Nah selanjutnya nanti uh, akan seperti apa itu kembali juga nanti pada program yang yang kita buat nanti gitu ya sehingga mungkin penyelesaiannya tidak lagi menjadi kasus per kasus melainkan justru kembali pada upaya yang akan dirancang oleh ibu bapak itu seperti apa nanti berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di masing-masing sekolah dan saya Pak dan saya akan sangat berbahagia nih kalau pada kesempatan kali ini mungkin kita bisa mengundang dulu Umi untuk memberikan pemantiknya, ya, pemantik diskusinya, karena kalau dari saya kemarin kan sudah banyak gitu. Jadi, saya juga ingin menyimak karena ini, Umi, apa Umi ini guru saya juga. Jadi, Umi, mangga mungkin ada yang bisa disampaikan dulu oleh Umi sebelum nanti kita akan fokus pada apa yang menjadi target diskusi kita. Mangga Umi, alhamdulillah, terima kasih ibu pimpinanku, segalanya, anakku, dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, Pabil khusus, Umi sendiri, sangat berbahagia bisa bertemu dengan semua khususnya yang ada di uh, tim FGD ini dari mulai ini nggak tahu anakku cucuku atau buyut ini purnama ini ya walau Allah anak tahun berapa ya baru baru 2000-an ya lulusnya ya, ya bertemu kembali setelah setelah lima tahun ada di Myanmar, ya, alhamdulillah ini kami berbangga sekali. juga alhamdulillah bertemu dengan uh, Pak siapa tadi Pak Tabrani, ada Pak Martinus, kemudian Umi Sapitri eh, sama ya Umi ya ini Umi Sapitri, kemudian Fitri Dewi dan yang lain-lainnya, alhamdulillah bersyukur. mudah-mudahan ini adalah silaturahim yang membawa berkah untuk kita semuanya, apalagi terkait dengan tema yang akan kita bahas bersama keluarga ya karena pada dasarnya insya Allah mudah-mudahan Umi berdoa yang ada di forum ini semuanya tentunya ada dalam setting keluarga walaupun mungkin ada juga yang belum menikah mudah-mudahan setelah acara ini jadi langsung menikah gitu ya tapi yang sudah menikah jangan jangan lagi ya pak ya mudah-mudahan kecuali takdir ya. Pak Martino, Pak Patah -Pata berani kecuali takdir ya. <laughs> kecuali takdir. Ya, yang terbaik lah ya, yang terbaik menurut Allah. Ya, terima kasih pada semuanya. Dan tentunya ini eh, apa memberikan apresiasi dan reward kepada Pak Tabrani khususnya dan Pak Martinus. Ini kesempatan sangat berharga karena ada beberapa hal tadi yang disampaikan baik oleh Pak Tabrani maupun Pak Martinus. Ternyata betul tadi kata Panitia, kalaupun misalnya Ibu Bapak ada di forum parenting, tapi insya Allah Ibu Bapak bisa sama menikmati forum-forum untuk tema-tema yang dibahas lainnya. Seperti misalnya tadi Pak Martinus menyampaikan tentang anak yang apa istilahnya sebetulnya Sebetulnya Tuhan itu masuk ke inklusi ya harusnya Pak Martinus ya kalau sekolah bapak inklusi mungkin saja itu sah-sah saja untuk ada di sana walaupun tetap harus sesuai dengan uh, porsi dan memang uh, apa ya kewenangan yang diberikan di sekolah itu gitu. Nanti mungkin bisa Pak Martinus untuk bisa memperoleh uh, apa informasi dari grup uh, ke berapa ya ini kelima kelima peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan inklusif di sekolah, insya Allah ya Pak Martinus. Iya, ya bunda ya. Iya, juga, juga Pak Patah Jadi pada dasarnya walaupun ibu Bapak ada di sini, insya Allah semuanya harus memperoleh. Betul Pak Purnama? Betul, ya, betul, bunda. Kiri, kiri kesempatan. Betul. Okay, Beri kesempatan. Betul. Insya Allah nanti akan direkam di, di nah, juga. Betul. Nah itu nanti ya. Nanti akan Jadi, dikirim linknya ya, ya Betul. Jadi kita tidak hanya fokus di satu ini, hanya mungkin kesempatan ini kita berbagi dulu. Nah, izinkan uh, untuk sementara berapa menit saja. Ini kalau pemantikan paling juga hanya satu menit ya. Silakan, um, Umi. Hanya memanaskan saja. Ini kalau kompornya. memanaskan saja, menstimulus ya. Oh, uh, izinkan Umi untuk share screen terlebih dahulu. Ya? Silakan, ya. Umi. Ya. Terima kasih pada semuanya. Salam sehat, semangat, dan merdeka. Sengaja merdeka. awali awali dengan merah putih ya, mudah-mudahan merah putihnya ini kita selalu ada dalam koridor Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, uh, ibu bapak sekilas saja, karena pada dasarnya sebetulnya umi kemarin juga ikut menyimak dari bunda ipah, terutama dari melalui uh, uh, apa um, paparannya yang sudah disampaikan sehingga itu juga menjadi catatan uh, Umi pada hari ini sehingga nanti kita akan berbagi mana yang memang mungkin perlu ada sebuah uh, tambahan sedikit mana yang memang sudah sangat banyak disampaikan oleh Bunda Ika Ipah kemarin tentang program parenting ini uh, khususnya dalam hal peran anggota keluarga dalam proses pendidikan terutama pada masa pandemi uh, Covid-19 ini gitu ya Nah, e, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Purnama bahwa kami merujuk kepada program parenting ini, di mana kedua tema ini sudah terkait e, hari kemarin, ya. Ini dari visio to, visi atau visi ini, ya, membuat dua tema besar ini. E, yang kedua, barangkali sudah banyak dipaparkan oleh Bunda Ipah tentang pentingnya disusunan layanan BK terkait, ya, berupa program parenting. Nah, yang pertama, mungkin Umi ingin menambah sedikit-sedikit tentang peran orang tua siswa, yang tentunya sangat penting, ya, keberhasilan untuk mencapai eh, apa sukses anak-anaknya dan terlepas apakah nanti, misalnya, eh, orang tuanya betul-betul terlibat secara langsung, atau mungkin seperti apa, paling tidak ada istilahnya kolaborasi, gitu ya. Nah, insya Allah, eh, mungkin nanti akan sedikitnya kita paparkan. Nah, karena ini kondisi pandemi COVID-19, mohon izin Umi juga barangkali menyentuh sebentar sebagai pengantar saja, dan tentunya ini mudah-mudahan akan membawa kepada suasana kita yang tidak terlalu untuk mencekam begitu ya. Umi sangat haru dan bangga ya ketika di YouTube menemukan sebuah paparan dari dari pasangan suami istri yang hidup terpencil di daerah Balikpapan mem membuka PKBM ya uh, di daerahnya dengan tidak sedikit jumlah uh, si, uh, ya uh, pesertanya yang ada di masyarakat sekitar itu terutama pada anak-anak remaja gitu. Nah akhirnya mereka dari sejumlah paparan yang sangat uh, mereka sampaikan di media Umi mengutip kata-kata uh, akhir dari mereka, gitu ya. Mungkin boleh izin ya, Umi bacakan dengan suara yang sudah cukup lansia dan ada nada-nada bengeknya. Enggak apa-apa ya, ini supaya jadi kenangan saja. Ya, uh, mereka menyampaikan bahwa masa pandemi menjadi tantangan baru untuk memulai hidup yang baru. Pandemi memang mengubah segalanya, tapi tidak pada semangat kita menuju hidup yang baru. Mungkin kamu bosan, jenuh, dan tertekan selama di rumah, akan tetapi percayalah, kamu bisa mendapatkan kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, ada berapa kata yang perlu kita garis bawahi? Umi yakin dengan mohon bantuan kepada Pata Berani, karena Umi sangat eh, takjub tadi, ya. Beliau guru BK yang didasari oleh sangat akidah akhlak yang sangat kuat karena dari PAI. Nah, tentunya ini sangat tepat ya ketika kita menyimak kalimat seperti ini. Jadi intinya ketika kita dihadapkan kepada kehidupan yang menantang, mungkin yang tidak bersifat berkesan tidak berkesan tidak baik atau mungkin berkesan sangat mencekam, sangat membosankan, tapi ketika kita masih ada sebuah daya juang, daya juang, semangat maka itu akan tidak mengubah akan tidak berubah ya. Jadi segalanya mungkin berubah tapi daya juang semangat tetap ada, maka itu tidak akan mengubah. Ya, oke oleh karena itu insya Allah, mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti apapun ketika kita masih memiliki daya juang semangat, maka percayalah kita e, momen seperti ini justru akan menjadi kunci. Ini ber, merujuk kepada mohon maaf, mohon mohon dicek nih mohon maaf Pak Tabrani, mohon bantuan Al-Baqarah 116 apa 26 ya 116 bahwa boleh jadi sesuatu yang sangat kamu tidak sukai atau sangat kamu benci malah itu akan lebih baik bagi kita, bagi kamu. Dan sebaliknya sesuatu yang barangkali dianggap baik malah itu tidak baik buat kita. Ini salah satu hal yang sangat mendasar. Mudah-mudahan kita sangat menganggap ini sesuatu yang tidak baik, tapi ketika kita akan menafakurinya, kita akan sangat mendalaminya dengan begitu banyak pikiran-pikiran yang positif. Kemudian kita mengambil sebuah hikmah di dalamnya, maka mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pemicu baik pada kita, keluarga dan tentunya adalah Para peserta didik kita, sehingga Umi takjub sekali. Tadi selalu ada kata disiplin dan motivasi. Mudah-mudahan ini menjadi kunci. Nah, ini insya Allah, ini sebenarnya ada berapa paparan, tapi uh, Umi meniatkan tidak untuk ditampilkan semuanya karena boleh jadi ini bisa berarti dua jam gitu ya, atau satu jaman. Ini untuk kenangan saja, silakan nanti untuk bisa di... Uh, ini di... apa di... apa supaya semuanya dapat, gimana caranya, Pak Purnama, silakan ya. Uh, bisa uh, untuk di, di print atau gimana ya? Sharing di share ya, di share ya, silahkan kepada semuanya. Mau nah, nanti ya. bisa dikirim lewat WhatsApp dulu ke saya, ya. nanti dikirim lewat sini. Ah, Alhamdulillah, mangga mau, khususnya ke yang di sini, mau ke semuanya. Mangga insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun mungkin ada yang lebih bagus lagi dari yang lain, gitu ya. Ini sekedar untuk ya, mudah-mudahan untuk silaturahim saja gitu. Nah, Umi tadi mengatakan kenapa kita harus berpikir segala sesuatu lebih positif karena sesuatu yang akan terjadi pasti akan berdampak dua, yang positif ya negatif gitu ya. Mungkin kita bisa menyimak selintas walaupun tidak Umi paparkan langsung bahwa bagaimana dampak positif Covid-19 ini ya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Maupun dari berbagai fasilitas yang diberikan, mungkin bersifat nasional, regional, lokal, maupun internal di keluarga. Yuk, kita refleksi! Yuk, kita untuk muhasabah! Yuk, kita untuk bersyukur! Ternyata, dengan adanya kondisi yang hampir dua tahun ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita. Sebagai ikatan emosional dalam keluarga, ini ternyata tercipta lebih hangat, lebih akrab, lebih intim, lebih harmonis. Yang mungkin tadinya hanya ketemu, hanya kalau mau tidur saja, kalau mau ketemu, kalau hanya mungkin sore saja, anak-anak, entah kemana, suami juga belum pulang, istri juga sibuk, tapi dengan kondisi yang sekarang, insya Allah, ini yang barangkali perlu ditafakuri dan disyukuri, sehingga inilah yang menjadi sebuah dampak positif COVID dari 19 ini, gitu ya. Jadi banyak hal sehingga yang tadinya mungkin jarang makan bersama, bersama jadi selalu makan bersama walaupun mungkin apa adanya yang tadinya nggak pernah sholat bersama berjamaah jadi sekarang berjamaah banyak hal mungkin juga ngaji Quran mungkin juga apa bersama untuk mendengarkan tausiah via apa mungkin media sosial atau TV dan sebagainya insya Allah ya itu hal-hal yang tentunya menjadi sebuah perlu kita syukuri gitu. Namun demikian tentunya berbicara hal yang negatif banyak hal yang lebih muncul di masyarakat baik dari hasil survei dan sebagainya ini sudah sangat membooming. gitu ya. Bagaimana kita juga rasakan termasuk kita sendiri mungkin iya baik dari bidang dampak terhadap kesehatan Sosial, psikologis, pendidikan, dan ekonomi tentunya ini mau sadar, tidak sadar. Kita mau juga, tentunya, apa ya, merasakan bagaimana barangkali dampak negatif yang terjadi, gitu ya. Namun demikian, mudah-mudahan dari sejumlah hal-hal yang muncul ini. Sampai ada berbagai temuan dalam berbagai hal, ini ya perlu kita kaji bersama. Dan setiap hari ini selalu muncul, namun mudah-mudahan menjadi sebuah uh, bahan, ya, perenungan buat kita untuk semakin uh, kita tidak terlalu berada di kubu yang uh, ber, berpikir untuk uh, hanya negatif dan negatif saja, tapi kita ada sebuah keseimbangan diri, itu ya, insya Allah, mudah-mudahan. Kemudian, nah akibat dari sebuah ya, dampak negatif tentunya mungkin hal inilah yang serang sering terjadi sekarang ya bapak-bapak, ibu-ibu yang best practice tentunya ini melihat sebuah kondisi yang ada pada para peserta didik beserta para orang tuanya ini mungkin hanya hal-hal yang sifatnya selintas saja seperti dialami barangkali oleh peran ayah gitu ya ya tantangannya sebagai seorang ayah di keluarga ketika menghadapi kondisi seperti ini tidak tidak sedikit bahwa mereka punya kondisi yang akhirnya ekonomi murat marit dan sebagainya ya sulit membagi waktu yang tidak pernah peduli dengan anak harus berbagi tugas yang kata Bu Ipah ya akhirnya menjadi guru di rumah gitu ya kemarin ya memaparkan menjadi guru di rumah dengan tanpa bekal bagaimana Ilmu pendidikan yang digunakan materinya sudah berbeda cara menyampaikannya berbeda itu adalah hal-hal yang sangat tidak mudah gitu untuk bisa menyesuaikan dengan anak begitu juga dengan ya tentunya peran istri ya ibunya tidak jauh juga dari eh, apa peran ayah juga adalah anak otomatis salah satunya yang sangat menjerit kehilangan adalah bagaimana apalagi usia SMP ke atas ya mereka sudah berpindah rasa untuk berkomunikasi, berinteraksi yang tadinya sangat terbuka dengan orang tua, biasanya sekarang sudah berpindah pada teman, ternyata sekarang kan sudah sangat terbatas. Tapi mungkin mudah-mudahan ya hikmahnya jadi lebih terbuka lagi kepada ibu dan ayahnya seperti itu ya nah salah satu tentunya mencoba omi untuk bagaimana mencegah mengatasi stres ya dalam menghadapi ini tentunya banyak hal yang ini secara umum saja uh, dari mulai kita secara hablul minallah ini adalah satu hal yang kesempatan sangat baik bagaimana kita untuk lebih mendekatkan diri pada allah dan tetap lebih bersikap tenang ya melakukan sebuah pola hidup yang baik sampai kepada menjaga silaturahim terus berpikir juga positif dan tentunya melaksanakan hobi-hobi di luar waktu yang senggang gitu ya mungkin ya kalau Umi yang menuju sekarang menjelang pensiun belajar untuk bagaimana yang tadinya tidak pernah punya kepikiran gitu untuk hobi berkebun hobi untuk menyayangi binatang gitu ternyata sekarang sudah mulai gitu ya salah satunya mungkin dari akibat umi banyak di rumah di sini ya dengan bapak gitu kemudian ya betul ya apa yang sering kali muncul di media jangan terlalu banyak mendengarkan tentang berita covid itu lebih stres juga gitu ya jadi mungkin kita saring saja mana yang uh, lebih uh, apa banyak ditanggapi mana yang mungkin kita abaikan gitu. Nah tentunya kita menuju kepada sikap positif sebelum kita uh, bagaimana untuk lebih memerankan diri sebagai peran orang tua ya walaupun kita adalah semua profesi BK tapi otomatis kita secara fitrah kita juga orang tua. Malah kemarin katanya ada gurauan yang paling stres menghadapi anaknya justru adalah malah salah satunya guru BK gitu ya. Guru BK di mana harus menghadapi anak dalam kondisi yang berbeda gitu. Biasanya hanya di sekolah terkait dengan hubungan murid dengan guru BK saja sekarang guru BK-nya adalah guru BK yang mamahnya guru BK yang papahnya Pak Purnama merangkap guru BK, putranya sudah remaja, punya hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, itu juga tidak mudah ya Pak Purnama tentunya karena Betul. ada ikatan, ada ikatan emosional di situ dan bersifat subjektif di situ. Jadi tidak menutup kemungkinan, wahai ibu bapakku bahwa ini tidak menutup kemungkinan akan menimpa kita juga gitu. Kalau Umi mungkin bukan anak lagi tapi sudah cucu gitu ya. Bagaimana Umi harus Mengkiprahkan diri berperan bahwa Saya menggunakan konsep-konsep kebekaan Kepada cucu, nah ini tidak mudah Ternyata, walaupun insya Allah Mudah-mudahan ya, karena masih kecil-kecil Masih bisa untuk tidak terlalu Berat dibanding dengan putra apapun nama Mungkin ada yang sudah remaja ya, apapun nama ya Betul, Nah ini Bu. salah satunya Tentunya kembali kepada uh, Kita fitrah bahwa kita uh, Apa, diamanahi Oleh Allah, tentunya Kita tentunya uh, Segalanya kita kembali pada Allah, kita tawakal, senantiasa berdoa kepada Allah. Ini adalah satu hikmah kita untuk lebih mendekatkan diri sehingga mudah-mudahan belajar untuk istiqomah gitu ya. Dan selalu untuk berpik berpikir positif dalam menghadapi setiap momen ya keadaan yang sedang berlangsung dan jangan lupa kita selalu untuk menjadi motivator bagi anak untuk supaya lebih bersemangat. Hanya jangan sampai senjang. Motivator untuk anak selalu kita pancarkan, tapi ketika anak melihat, loh, mama sendiri memotivasi saya untuk segera mandi, mama sendiri memotivasi saya untuk segera makan, mama sendiri memotivasi saya untuk segera sholat, mama sendiri ngapain? Nah itu kan perlu sebuah kajian diri terlebih dahulu gitu ya, jangan sampai, nah Ayo semangat deh untuk mandi segera karena sebentar lagi kita mau daring. Ternyata mamahnya sendara sendiri masih baju tidur, masih kusut, rambut belum di sisir-sisir acan gitu ya. Nah, ini juga salah satu peran yang sangat senjang. Sehingga siapkan ketika motivasi dan rasa dua juang semangat diberikan kepada anak, itu terlebih dahulu terapkan dulu pada diri kita. Jangan sampai kita menerapkan pada anak, nah nanti kalau mau mau zooman, mau daring dengan ibu guru, dengan teman-teman, jangan lupa ya seragamnya, walaupun mungkin nggak pakai sepatu, nggak apa-apa. Tapi tetap harus mandi dulu, seragam, dan sebagainya. Anak akan melihat, apakah ibunya sudah mandi? Nah itu juga salah satu ya. Salah satu akan menjadi sebuah bumerang gitu buat diri kita. Oleh karena itu mudah-mudahan para peserta di ruangan ini pun, insya Allah kewajiban kita untuk mengikuti seperti ini. Tentunya salah satu motivasinya adalah ya kita mempersiapkan diri seperti halnya kita berada pada pertemuan luring gitu ya, pertemuan luring tidak hanya tidak berpikir bahwa ah orang lain kan nggak ada kita di kamar hanya sendiri. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap mandi kita tetap berdandan, ya kita tetap untuk menunjukkan formal semangat. Nah seperti ini, insya Allah akan menjadi role model buat anak-anak di mana kita berada. Itu salah satu ya. Kemudian juga jangan lupa kita memberikan reward, sering berikan menghargai anak. Tentunya apalagi di rumah, walaupun apa adanya kita apa hmm, Perhatikan barangkali makanannya walaupun mungkin sederhana, tapi ini adalah kesukaan anak kita, kesukaan suami kita, kesukaan istri kita. Nah ini salah satu hal yang mungkin akan menjadi sebuah apa ya pemicu untuk bisa lebih bersikap lagi kita segala sesuatu selalu diambil untuk hal yang tidak baiknya gitu ya. Nah itu ya. Kemudian juga ada yang mungkin kita agak lupa. Kadang-kadang kita memberikan kebebasan kepada anak dalam arti yang terkait dengan apa identik gitu ya dengan sebuah pengawasan sehingga mungkin saja kalau misalnya anak diberikan secara terikat segalanya nggak boleh apalagi sekarang musim pandemi tidak boleh ke sana tidak boleh ke sini ya yang dikhawatirkan malah anak akan lebih secara diam-diam malah nanti lari akhirnya kan nggak ada di rumah gitu nah ini yang kadang-kadang Umi juga melihat sekitar rumah anak-anak SD gitu ya masih semakin senang abring-abringan dan sebagainya karena memang salah satunya mungkin orang tua terlalu untuk uh, mengekang dan tentunya akhirnya anak akhirnya jadi melawan gitu nah salah satunya itulah dalam istilah berilah kebebasan dalam pengawasan sehingga pada diri anak tidak ada rasa takut dan rasa bersalah kalau misalnya lebih terbuka, nah, jadi salah satunya adalah uh, untuk berikutnya, membantu anak untuk tetap saling berinteraksi, berkomunikasi baik dengan orang tua maupun dengan teman-temannya. Walaupun, misalnya, dalam kondisi uh, di rumah gitu ya, mungkin sekali bisa dengan uh, alat media yang sangat memudahkan, ya, mungkin HP dan sebagainya, insya Allah. Itu ya. Nah, peran orang tua tentunya kemarin Umi menyimak dari Bunda Ipa ya. Tentunya Umi menambahkan saja karena pada dasarnya sebagai kita sebagai guru memiliki tugas dan uh, kewenangan, tugas tanggung jawab ya serta fungsi bahwa di dalam proses pendidikan kepada peserta didik kita memiliki tiga peran. Ada mengajar, ada melatih, ada membimbing. Nah, sekaligus secara simultan ini akan kita berikan. Di dalam setiap proses pendidikan secara formal, khususnya dalam setting sekolah, nah, bayangkan sekarang, Ibu Bapak, peran ini harus kita serahkan seutuhnya atau sepenuhnya kepada orang tua. Ini kan tidak mudah, ya, tidak mudah, sehingga pada saat kapan orang tua harus mulai belajar untuk mengajarkan putranya, mungkin dengan metode, cara, teknik yang berbeda, apalagi zaman Umi dulu, ya dengan matematik yang berbeda itu kan sudah sulit juga menerapkannya pada anak zaman sekarang apalagi menghadapi zaman apa generasi alpha gitu ya anak-anak yang masih kecil gitu kita menerapkannya tidak mudah gitu ya dalam hal melatihkan juga sama begitu juga apalagi dalam membimbing yang sikapnya yang sifatnya lebih ke sikap lebih ke moral ya lebih ke kepribadian lebih ke ada tentunya hal-hal yang terkait dengan nilai norma dan tentunya agama, gitu ya. Kemudian, nah disinilah penting juga bagaimana kita peran secara cangkang istilahnya, secara kulit, bagaimana kita mampu untuk membiasakan, membenahi diri untuk dari mulai menjaga kesehatan secara fisik, ya. Tentunya bagaimana juga dalam um, apa secara hmm, mungkin ini rutin ya otomatis kalau di rumah karena kalau dulu mungkin anak tuh hanya makan di rumah paling juga kalau pulang atau malam saja sekarang kan otomatis peran ibu jadi sekarang jadi kompleks banget gitu jadi udah harus ngajar harus menyediakan makan rutin dan sebagainya tapi insyaallah mudah-mudahan disinilah kita daya juang semangat Assalamualaikum Umi. Apakah Umi masih di room? Saya sama dengan kole, koleha, di mana para orang tua juga kita, ini salah satu mungkin nanti yang akan diprogramkan ya Bunda Ipa, bahwa bagaimana kita untuk bersinergi, bersinergi sering antara hubungan tidak hanya sekedar orang tua dengan guru. Ya, tapi bagaimana kita dengan sesama orang tua diprogramkan. Atau mungkin juga antara jelas kalau guru dengan guru kan itu baik internal maupun mungkin ada dalam satuan seperti MKBK sekarang gitu ya. Nah, ini juga perlu rutinitas Umi pikir sehingga kolaborasi di sini tidak hanya uh, dua arah tapi ke kemudian kita multi ya bisa dengan para orang dirutinkan bagaimana ketika misalnya sudah ada perkuliahan tetap daring sampai sekarang. Nah, tidak hanya sekedar untuk pendampingan saja dengan anak di rumah, tapi ada kesan untuk bisa bertemu secara kolega dengan sesama orang tua pada sekolah yang bersangkutan walaupun itu secara Zoom. Jadi Zoom itu tidak hanya untuk barangkali Oh, siswa dengan gurunya, tapi bisa antara guru dengan orang tua. Juga orang tua dengan orang tua. Nah, ini mungkin salah satu yang akan Umi usulkan. muncul yang sudah mungkin disampaikan oleh Bu Ipa hari kemarin salah satu di dalam program parenting itu nanti itu bagaimana pihak-pihak serta peran dari pihak lembaga sendiri atau sekolah sendiri dengan para orang tua sehingga di dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling bisa berjalan kolaborasi dengan baik di mana secara internal ada kerjasama antara mungkin kepala sekolah ya di bawah pimpinan kepala sekolah kemudian guru mapel dan para ahli para ahli di sini mungkin ada dari pihak luar sekolah dari komite dan sebagainya mungkin juga dari pihak akademisi gitu ya sehingga nanti di sini peran guru BK atau konselor ketika akan memerankan bagaimana hubungannya dengan kolaborasi internal di lembaga dengan pihak orang tua ya baik yang berjalan mungkin nanti secara daring atau luring dengan tentunya menggunakan berbagai sebuah pendekatan. Namun ada satu hal yang perlu Umi sampaikan di sini, pendekatan yang berbeda dengan layanan bimbingan yang diberikan dalam ragam yang lain, ragam yang lain seperti misalnya layanan karir, akademik, sosial, pribadi. Nah, keluarga itu sangat berbeda. Di mana keluarga fokusnya tidak hanya pada person to person, tapi all person. Jadi, kita melibatkan semua all person sebagai sistem, karena di sini sudah tidak berbicara lagi hanya satu anggota keluarga, tapi semua melibatkan semua. Ini berbedanya di dalam parenting. Uh, terutama yang melibatkan di dalam kepentingan bimbingan dan konseling keluarga. Sehingga UMI menamakan pendekatan layanannya adalah sistem. Sehingga di dalam sistem ini tinjauan teorinya ada yang dari bawan, struktural dan eksperensial. Nah, jika ada yang berminat, insya Allah mangga UMI siap untuk menyampaikan filenya jika dibutuhkan. Yang seperti apa sih UMI bawan itu? Struktural itu ekspedensial itu siap mangga, insya Allah. Jika diperlukan, kirim saja. Barangkali nanti Umi akan WA kan, insya Allah. Ini ya sengaja tidak dipaparkan di sini karena ini bisa untuk satu semester gitu. Tapi ini, insya Allah ini bisa dikaji uh, secara sederhana saja oleh ibu Bapak di lapangan, sehingga seperti apa pendekatan layanan, pendekatan sistem ini. Itu tadi melibatkan seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, siapa aja itu Umi? Apakah orang-orang penting tidak bisa sampai? Maaf, di rumah kan kadang-kadang dilengkapi oleh ART, ya, asisten rumah tangga. Kita jangan menganggap tidak penting pada mereka, karena boleh jadi sumber permasalahan utama di rumah bisa saja, karena justru kehilangan ART yang sangat disayangi yang sana sudah dekat dengan hubungan dengan putra-putra kita. Dari sejak kecil malah lebih dekat kepada ART ketimbang kepada ibunya. Ini banyak mengangkat masalah. Sehingga dengan tidak adanya ART malah jadi permasalahan. Apa adanya itu keluar, apa meninggal atau apa ternyata banyak masalah yang terangkat. Itu salah salah satu ya. Jadi jangan menganggap remeh anggota keluarga di sini itu siapa. Bahkan makhluk lain yang bukan manusia saja atau binatang karena jadi piaraan terus mengalami hal yang mungkin mati atau gimana itu ternyata bisa mengakibatkan suatu sumber permasalahan jadi ya permasalahan itu memang nggak bisa dipandang sepele kata orang mungkin buat kita sepele tapi buat orang lain itu sangat besar ini salah satu di dalam penerapan keluarga gitu ya betapa dipandang sebetulnya sumber permasalahan itu dari mana makanya Bu Ipa kemarin menyampaikan 70% itu adalah berangkat dari keluarga namun keluarga tidak berarti hanya dari ibu dan bapak itu luas sifatnya mungkin nenek kakek um tante kakak semua saudara sampai tadi ART sampai siapapun bahkan kepada binatang piaraan lebih dari segalanya Sampai akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa, anak tidak berdaya, sekolah akhirnya terlunta hanya karena binatang piaraan. Apa yang harus kita lakukan untuk ini? Nah, pendekatan sistem inilah perlu untuk dikaji. Itu barangkali ya, ibu bapak semuanya, mudah-mudahan ini menginspirasi, dan sebetulnya sih jika masih diberikan kesempatan ingin juga menyampaikan sebagai bahan kenangan masa lalu ketika ibu bapak mengkaji tentang mata kuliah BK keluarga. Namun Umi barangkali sampaikan dulu kepada uh, Bapak pembawa acara apakah Umi boleh berlanjut atau mungkin uh, Sementara cukup dulu, karena Umi ingin ini bisa berbagi untuk semuanya. Tapi, kalau masih bisa berlangsung, ya alhamdulillah kembali juga kepada Pak Purnama, karena mungkin kesempatan buat Bunda Ipah juga mungkin masih ada terkait dengan programnya. Bagaimana, Pak Purnama? Baik, terima kasih, Umi, yang sudah sangat luar biasa menyampaikan pemantik diskusinya. Uh, namun mohon maaf, ini uh, ternyata ada lambaian tangan dari panitia lain. <laughs> ya, makanya ini Mui, sengaja untuk tidak berniat disampaikan, tapi ingin rasanya ini menjadi sebuah kenangan saja, paparan sederhana ya. Jadi sekilas tentang baik counseling BK keluarga, tujuannya, kemudian sebagai sistem itu apa maksudnya, jika masih penasaran boleh nanti, Kontak-kontak Umi dan Ibu Ipa. Kemudian yang paling penting ini bagaimana kita tadi me Umi menyodorkan tentang peranan orang tua. Ya, tentunya kita tidak hanya sebagai orang tua, tapi kita sebagai profesi kita juga harus siap bagaimana peran peran guru BK-nya sendiri gitu dalam BK keluarga. Ini harus disiapkan. Kenapa peran guru BK di dalam BK keluarga sangat-sangat berbeda dengan peran guru BK bagi BK lain gitu. Itu sangat berbeda ya karena tadi menggunakan sistem kemudian tidak hanya kepada perorangan gitu ya. Dan ini akan perlu di mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan Nah, terakhir Umi menemukan sebuah sumber yang sudah agak lama sebetulnya. Nah, ini 14 kualitas guru BK di masa depan ya dengan Solar of Tomorrow. Ini ada 14 berangkat dari tadi Uh, tentunya sekarang kita harus berangkat dari asesmen ya seperti yang di tema dasarkan di sini sekarang oleh Ibu Lili ya kalau tidak salah mudah-mudahan itu bisa diikuti sampai kepada hal yang sifatnya uh, kita menerima keragaman ya uh, yang sifatnya multibudaya dan sebagainya. Ini ada 14 mudah-mudahan nanti bisa disimak. Ada hal-hal yang penasaran boleh nanti kita diskusi ya untuk uh, diakhiri dengan uh, apa kenangan yang terindah mungkin dari Umi ada sebuah coretan goresan hati untuk pantun profesi BK tapi nanti ditampilkannya di akhir saja insya Allah ya insya Allah. Ya. itu saja mungkin sementara ya kembali ke Pak Purnama dan barangkali mau dilanjutkan oleh Bunda Impak untuk programnya Baik, terima kasih Umi yang sudah sangat luar biasa ini setelah kehausan lama saya juga sudah lama tidak ke kampus khususnya terkait dengan parenting tentu saja masih banyak ilmu yang bisa kita dengarkan tapi karena keterbatasan waktu mohon maaf ini Umi dan Bapak Ibu semuanya uh, nanti mungkin bisa di akhir kalau masih ada waktu bisa disampaikan juga Umi ya uh, kemudian selanjutnya karena ini kita forum FGD mungkin barangkali Bunda Ipa barangkali mau ada yang menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita ke sharing dari Bapak Ibu yang lain. Ini share screen Uminya di stop dulu ya? Uh, bo boleh ya, dimunculkan bapak, juga. Saya tidak akan share screen. Oh iya, ya, <laughs> Udah ya, kemarin Kamari Kamari rempeg pisan alhamdulillah Umi juga mengikuti. Iya. <laughs> ya, mohon dari Bunda tampaknya sudah cukup, Kampur Nama eh, dari Umi barusan sudah banyak sekali eh, tambahannya ya dan luar biasa eh, itulah guru ya selamanya akan tetap menjadi guru gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang eh, dapat menambah wawasan kita, ya pemahaman kita. Sekarang sudah tinggal actionnya aja, Kampur Nama bagaimana gitu, oh. membuat program, ya. Eh, Program parenting tentu disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing dan kemarin rasanya juga sudah sempat dipaparkan ya untuk membuat sebuah program parenting itu harus diawali dengan apa dulu kira-kira gitu ya pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu dijawab gitu ya mungkin seperti itu kang purnama silahkan boleh dipandu aja langsung. Baik bunda terima kasih mohon izin nanti bunda juga mungkin bisa mendampingi ya kira-kira alurnya seperti apa untuk FGD ini. Ya karena mohon maaf ini karena uh, waktu memang akan dilanjutkan dengan action plan. Jadi nampaknya forum FGD kita juga ini sangat terbatas. Kami undang mungkin uh, Bapak Ibu yang Bapak Ibu peserta seluruhnya barangkali ada yang mau menyampaikan best practices terkait bagaimana parenting di masing-masing tempat betul seperti yang disampaikan oleh Bunda Ipa tadi salah satunya adalah apa namanya jangan sampai kita menyelesaikan kasus per kasus saja tapi juga bagaimana gambaran besarnya kira-kira iya. dalam hal parenting ini terutama kaitannya dengan program BK dan hubungannya dengan orang tua Silahkan kami mengundang Bapak Ibu barangkali ada yang mau menyampaikan boleh berbentuk pertanyaan, tapi kami sangat menunggu juga sharingnya karena kita FGD ya fokus grup discussion. Jadi bapak ibu juga sangat dipersilahkan untuk menyampaikan berbagai hal, terutama best practices atau pengalaman baik di masing-masing tempatnya untuk solusi parenting khususnya di masa pandemi. Nampaknya sudah ada yang raise hand. Ini Bapak Abrani, silakan langsung saja Bapak. Baik, terima kasih. Eh, Pak Purnama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sangat luar biasa paparannya ibu bu terima, terima kasih, kasih bu. kata berani Insyaallah ya. Mohon izin bu saya bukan hmm. menggurui barangkali bapak okay. ibu semuanya uh, saya yakin uh, para guru dan para sumber juga sudah paham uh, selagi oh. saya ingin bu, bu. Uh, dalam Al-Quran dalam Al-Qur'an itu sangat menekankan adanya pengembangan potensi anak, -anak didikku semuanya. Dalam Al-Qur'an fitrotallahi <laughs> latifatarronasa 'alaiha. Itu kata, -kata. Jadi eh, maksud dari ayat tersebut itu eh jujur jujur dimana? Jujur dimana? kita sebagai orang tua. Oh, online ya? harus bisa dan mampu mengembangkan potensi anak yang ada itu dengan berbagai latar belakang pengalaman budaya ada yang ada di sekitarnya udah termasuk lingkungan keluarga masyarakat dan sebagainya eh, mohon izin bapak ibu yang saya hormati dalam kaitan ini saya ingin mengulas sedikit tentang kurikulum yang kita gunakan yang ada di sekarang yes. Uh, saya berharap evaluasi kurikulum, uh, terutama yang ada di Indonesia. Mohon izin masukkannya, ibu barangkali ibu punya nanti ada forum-forum yang lebih luas, ya. Terutama dalam hal pendidikan ini, uh, kita harus istilahnya mengevaluasi ibu hasil hasil kerja, uh, walaupun bukan hanya sekedar ulbka, tapi Seluruh guru yang ada di Indonesia ini, bagaimana evaluasi penerapan kurikulum yang ada di Indonesia ini, Bu, dalam kaitannya dengan pengembangan potensi e, anak didik yang yang sangat beragam, saya pikir masalah istilahnya kemampuan potensinya ini yang harus kita, apa namanya, di dalam istilahnya, di dalam kita e, menggunakan strategi pembelajaran, yaitu dengan pendekatan. Dengan scientific approach itu ada istilahnya discovery learning and environment dalam metode pembelajarannya itu loh. Nah, jadi sehingga anak itu sebenarnya belajar itu bukan karena orang lain, bukan karena orang tua tumbuh dan berkembang secara alami berdasarkan pengalaman belajar anak didik itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat Menekankan sangat mengharapkan bahwa eh, anak, sebagai istilahnya dasar pemikiran kita, basic assumption bahwa anak itu sebenarnya sudah punya potensi. Nah, itu satu yang kedua, sebagai catatan yang ada di Indonesia ini sebenarnya. Sebenarnya, kalau idealis itu sebenarnya ada istilah yang namanya sekolah inklusi, ada yang namanya sekolah bakat itu itu memang harus kita apa namanya biar potensi anak itu memang betul-betul berkembang itu bu yang yang saya amati seperti itu mohon tanggapan ibu bagaimana seharusnya uh, kita uh, sebagai guru BK khususnya dan sebagai uh, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan guru-guru uh, selain uh, non BK termasuk guru PAI itu sendiri bu. Karena terus sedang saja, saya terus sedang saja. Walaupun kita semuanya sudah ada, sudah istilahnya apa ya namanya banyak dosa sih pasti ada. Cuman paling tidak kita meminimalisir apa namanya kita sebagai orang Islam, istilahnya meminimalisir dosa kita terhadap hasil yang diperoleh itu. Uh, sudah sejauh mana capaian seperti itu Bu yang harus kita perhatikan nah, mohon izin Ibu uh, uh, apa namanya uh, ini sekedar saran Bu, jadi ben. artinya uh, ketika kita misalnya mengatakan susah uh, jangan kita mengeluh karena sebenarnya kita tidak boleh mengeluh dalam dalam uh, baik sebagai guru BK ataupun guru yang lain ataupun sebagai manusia Ya, karena karena dalam agama itu wala tazan dan jangan anggap keluh kesal. Sesungguhnya inna Allah Sesungguhnya Allah semata bersama kita, apa istilahnya Insya Allah. Mohon izin Pak Tabrani. Ya, Bu. Sangat mohon maaf. Ini panitia nampaknya sudah meminta kita kembali ke main room. Meskipun pasti kita sangat ingin masih berbagi di ruang ini. Kami sangat ya, mohon pak. maaf mungkin untuk... Uh, terima kasih, Pak. Uh -huh. Ya, terima kasih, Pak Tabrani. Namun sebelum Assalamualaikum itu mungkin... warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali, Pak Tabrani dan Bapak-Ibu semuanya. Namun sebelum ya, itu, mungkin ada hal yang disampaikan oleh Umi Nani sama Bunda Ipa sebelum kita kembali ke main room. Mohon maaf sekali, ya. Bapak-Ibu semuanya. Ya. Ya mungkin uh, satu menit saja ya ini uh, mungkin dilanjutkan oleh Bu Ipa. Uh, rasanya mengapresiasi sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Tabrani di awal, kemudian oleh Pak Martinus juga terakhir oleh Pak, Pak Tabrani lagi atau mungkin ibu bapak juga yang lain masih ada. Nah tentunya kami mengapresiasi kemudian juga memberikan uh, apa ya uh, reward ya kepada ibu uh, dan bapak semuanya terutama Pak uh, Pak Tabrani karena beliau ya bapak sendiri adalah dari PAI. Dan menurut saya itu sangat-sangat sinergis ya Bapak sangat tepat sekali sehingga BK dan PAI itu adalah insya Allah eh, apa ya mudah-mudahan di situ celengannya double banget Pak jadi DB apa DBAS lah dunia Bapak semakin bahagia dan akhirat Bapak masuk surga Amin ya karena selalu ber eh, apa berpatokan pada ilahiyah antara Quran dan hadis. Insya Allah, Pak, saya menguatkan Bapak selamat karena dari dari bidang studi manapun, ketika berkolaborasi dengan BK itu pasti akan sangat nyaman, apalagi dari PAI. Kami tersentuh oleh siraman-siraman rohani. Selamat ya, Pak. Mudah-mudahan Bapak tambah semangat juga kepada Pak Martinus. Mudah-mudahan Bapak punya tantangan siswa yang seperti Bapak tadi, nampaknya itu tidak hanya di sekolah Bapak saja, itu juga tantangan buat kita semuanya, apalagi sekolah yang mengadakan program inklusi. Betul Pak, Pada sebetulnya inklusi itu terbatas bukan untuk orang-orang yang memang tepat untuk ke SLB, tapi disitulah sekarang menjadi sebuah salah satunya bumerang gitu buat sekolah. Dan ini mudah-mudahan tantangan buat kita semuanya. Namun demikian, mudah-mudahan ini juga adalah penyemangat buat Bapak dan uh, rekan guru-guru yang lainnya sehingga dengan adanya uh, kasus seperti itu uh, mudah-mudahan akan semakin uh, sekolah akan semakin berkembang dan membawa keberkahan ya untuk Pak Martinus juga untuk Ibu Bapak yang lain. Mungkin Bu Ipang mau menambahkan? Terima kasih Umi, silakan Bunda Ipa. Iya, baik terima kasih. Uh dan Bapak, kalau dalam konsep Islam kan sebetulnya kita melakukan program parenting ini juga konsepnya ta'awun ya. Yeah. apa saling apa tolong-menolong gitu. Tolong menolong. Kita diperintahkan untuk itu ya, ta'awanu 'alal biri wa taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi sepanjang niatnya untuk kebaikan insya Allah akan selalu ada jalan. Ada prinsip 3R yang yang se apa ya, hendaknya senantiasa kita pegang pada saat kita akan menjalin kolaborasi atau bekerja sama dengan pihak manapun. Ada respect, ada responsibility, dan ada relationship di situ. Jadi, mari kita awali dengan saling menghormati terlebih dahulu, ya. Kemudian, kita saling memahami responsibility, tanggung jawab kita masing-masing, dan juga kemudian bagaimana kita bisa menjalin satu relationship, satu hubungan yang harmonis dengan pihak manapun itu, ya, dengan guru, dengan orang tua, dengan sesama sejawat, bahkan dengan murid-murid kita sendiri dengan masyarakat juga gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan uh, pada kesempatan ini Bu Bapak walaupun waktunya memang sangat tidak memadai tapi setidaknya dapat menjadi trigger untuk Ibu Bapak bergerak, mulai merancang program dan nanti mungkin panitia yang akan uh, memberikan panduannya lebih lanjut untuk Ibu dan Bapak. Terima kasih dari saya, mohon maaf, terima kasih juga untuk Umi dan Kang Purnama. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bersilaturahim lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi ingin melengkapi Pak Purnama, boleh ya? Kalau ya, Ibu ipa, kalau Iba, Ibu, Ibu ipa 3R, Umi ingin mengajak pada Ibu Bapak untuk 4M menuju 4M. Kan, karena apa? Berbicara parenting, berbicara di dalam kajian layanan bimbingan konseling keluarga, maka harus berangkat dulu dari diri sendiri. Baik kita sebagai Peran ibu dan ayah di rumah sebagai peran guru BK, maka yuk kita bismillah berangkat dari 4M. Apa itu 4M? Mengenal, memahami, menjadari, serta mensikapi diri terhadap diri sendiri dan menuju 4M berikutnya. Apa itu menerima, menghargai, mengasihi, dan menyayangi? Pertama adalah pasangan hidup dan keluarga. Nah, paling tidak ini dalam momen keluarga. Kalau momen keluarga ini berhasil. Dari 4M menuju 4M berangkat dari 4M menuju 4M, maka insya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah meridai kita, profesi kita, untuk bisa eksis uh, di luar sana, baik di setting sekolah maupun di luar setting sekolah. Ini mudah-mudahan. Uh, Mohon izin Bapak-Ibu, eh, mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bermaksud tidak sopan, <laughs> karena waktu sangat terbatas. Ke Umi juga kami mohon maaf, eh, dipersilakan Bapak-Ibu untuk menuju main room. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.